Selamat datang kembali di Raupilip Channel. Nah, oke, jadi di video kali ini kita bakalan mainin game The Crew 2 lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat di intro awal video, yaitu gua udah ngasih kalian atau ngesajikan kalian berupa video sinematik dari mobil yang bakal gua pakai di video kali ini, yaitu ini dia. Nissan Fairlady Z. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu, Nissan Fairlady Z yang gua pakai ini adalah merupakan mobil dari game Wangan Midnight Maximum Tune ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu nih game apa itu Wangan Midnight Maximum Tune, jadi kalau kalian tahu biasanya game Wangan Midnight Maximum Tune itu tersedia di game-game center gitu. Dia merupakan game arcade yang game balapan mobil gitu ya, yang bisa pakai kartu. Kalau sekarang yang gua tahu Wangan Midnight Maximum Tune itu udah yang 5DX ya. Katanya sih rumornya yang 6 udah keluar, cuman katanya belum masuk ke Indo, katanya masih di Jepang doang. Jadi di Indo belum datang gitu yang Wangan Midnight Maximum Tune yang 6 ya. Jadi di Indo untuk sekarang masih yang kelima ya, yang 5DX. Nah, by the way, gue juga main Wangan Midnight Maximum Tune ya. Gue juga ada bandai pasportnya, yaitu untuk save mobil yang kita mainkan. Jadi kan kalau kalian main di game center itu kan kadang kalau kalian gue sih itu kan kalau kalian main nih misalnya, ntar misalnya udah game over di next hari, kalau kalian main lagi, kalau kalian nggak pakai pasport itu kalian bakal ngulang dari awal. Nah, kalau kalian pakai pasport itu atau pakai kartu Bandai Namco itu, kalian bisa lanjutin mobil yang kalian pakai gitu. Jadi ibarat kan kayak save. Jadi kartu itu kayak untuk save gitulah pokoknya. Nah, oke, jadi kita kembali lagi nih di Crew 2. Jadi di video kali ini gue bakalan melakukan race dengan mobil Fairlady Z ini gitu ya. Kalau untuk di Wangan Midnight itu sendiri Fairlady Z ini sebutannya Devil Z ya. Sebutannya itu Devil Z. Dan nanti di next video juga gue bakalan make mobil yang satunya dari karakter Wangan Midnight sendiri, yaitu mobilnya Roof ya sebenarnya. Mobil RUF, cuman gue nggak tahu Roof itu apakah ada di keduanya atau enggak. Itu mobil warna hitam, kurang lebih kayak Force mobilnya ya. Itu mobilnya Blackbird, jadi warna hitam gitu. Jadi pokoknya ditunggu aja di video berikutnya. Jadi di video kali ini kita langsung aja kita mulai guys, let's go. Oke, ini dia teman-teman. Wah gila, ini mobil super car semua aja. Mobilnya cuma sport car, bukan sport car sih. Mobil apa ya? Mobilnya pokoknya mobil kuno. Karena Fairlady Z itu keluaran tahun berapa anjir? Kalau nggak salah sih ingat gua tahun 70-80 dah. Ini lawannya Ferrari, Lamborghini, Aston Martin anjay. Gak apa, kita buktiin temen. Fairlady meskipun mobil tua tapi tenaganya nggak kalah gitu. Ini hujan. Ini gua nggak tahu nih. Gua mau pakai SS atau enggak, gue nggak paham juga. Tapi kalau di gue ini masih smooth aja ya, nggak ada kendala gitu. Aduh, wah ini handlingnya agak gimana gitu ya. Gue nggak kebiasa teman-teman pakai stick soalnya. Ini gue pakai stick by the way. Biasanya kan gue pakai keyboard, so ini gue pakai stick. Gue pakai sticknya agak canggih gimana gitu. Oke, kita lihat itu. Waduh, cari apa? Waduh. Keren banget ini mobil. Arah saking kencengnya ini mobil. Agak susah ya kalau main pakai stick ya, kalau nggak kebiasa kalian main game balap pakai stick. Nah, gue baru pertama kali main game balapan game pakai stick. Gue biasanya sering pakai keyboard gitu ya. Ah, nyangkut dong. Hampir aja. Wah gila. Pakai stick agak susah nih. Nggak lama gue main keyboard nih. Untuk beloknya tuh kok Fairlady gue masih agak berat ya, gue nggak tahu kenapa. Kayak maksudnya kalau belok kiri itu kayak lambat banget. Gue nggak paham juga sih, apakah faktor stick atau gimana. Tapi nggak kayak beda kayak nggak apa beda sama yang kayak pakai keyboard gitu loh. Oke, kita di sini memimpin. Gue bencinya di Crew 2 ini AI-nya kayak antre gitu. Sekali kita nabrak dia nyusulnya bisa cepat banget gitu.
gak masuk akal. Wah, gila. Ini gue buat TTS ya. Gue ngeliatnya kayak kadang ada agak kata-kata gitu. Semoga enggak lah ya. Kayak agak-agak kurang smooth gimana gitu. Oke, kita masih mimpin. Masih 71%. Jadi saya sepertinya agak jauh ya. Ini kita harus hati-hati teman-teman, karena ini licin banget nih. Hujan juga nih soalnya. Oke, wow. Nice, oh shit. Wow. Jalannya sempit banget ya anjir. Kadang menipu nih tanjakan-tanjakan begitu tuh, nggak kelihatan depannya, tahu-tahu cuma tajam gitu. Makanya gue trauma gitu loh, gue selalu rem kalau mau naik gunung karena nggak lihat ke depannya itu gimana jalannya. Oke, waduh ini gue dibayangin dulu nih anjir, itu Lamborghini-nya kenceng banget. Ini nggak adil sih lawannya supercar nih, bukan supercar lagi, bisa dibilang hypercar mungkin kali ya untuk Lamborghini gitu. Oke, finish di depan. Nice, kita menang guys. Oke. Tuh kan liatin mobil musuhnya tuh. Nah, ini pada gila-gila ya. Tuh Lamborghini. Kambing. Oke, kita dapat spare part buat upgrade mobil ya. Kita bisa langsung cek dulu guys apa yang kita dapatkan di sini. Kita dapat di ACU ya 196. Oke, lumayan. Terus kita dapat di brakes. Oke, brakesnya 245 ya. Kualitasnya agak di bawah nih, berarti kita nggak bisa ganti. Oke, kita tetap pakai yang ada aja. Nice. By the way, gue akan melakukan satu balapan lagi. Ini di perkotaan nih kita coba. Tadi kan kita udah coba di perdesaan gitu ya. Agak susah feel-nya gitu. Kita coba feel perkotaan ya. Karena kalau kalian belum tahu, Wangan Midnight itu dia feel-nya, balapannya itu ciri khasnya di kota teman-teman. Tapi mereka lebih ke mana ya? Kalau Wangan Midnight itu dia lebih ke jalan tol sebenarnya. Kalau dari game arcade-nya ya, lebih sering balapan di jalan tol gitu. Jadi kayak apa ya, balapannya itu kayak sprint gitu lah istilahnya, race mode sprint gitu. Beda dengan initial gitu. Kalau initial dia ada juga ya di jalan tol atau di kota ya, cuman dia kalau pentingnya initial di untuk di endingnya itu lebih sering dia di gunung gitu, di mountain. Gua lupa nama mountainnya itu, pokoknya itulah. Oke, kita lihat lawan kita Force. Oke. Okay. Oh, wow, Force kencang juga nih. Lisa, cewek, anjay, Lisa Blackpink. Bias gua nih deh. Enggak deh. Bias gua bukan Lisa ya. Emang gua seneng aja gitu lihat Lisa. Ini dekel gua juga kadang enggak wajar ya lintasan track ya. Dia sudah termasuk kayak game arcade gitu loh. Kalau ngomongin soal Korea ya, astaga, tidurnya dong. Ya. Mereka juga pada larut. Jadi ngomongin soal K-pop ya. Kalau di Blackpink itu bias gue bukan Lisa nih. Cuman demen aja liat Lisa gitu. Kalau bias gue lebih tujuan ya. Gimana gue dengan gimana. By the way, ini kok gue jadi ngomongin K-pop segala. Kita fokus balapan nih, fokus. Lihat mana tuh orang anjay. Gue juga disitu aja gitu. Oke, ini gue gak tahu ini sprint atau left balapannya. Kayaknya sih left ya. Kayaknya left. Gak sprint. Oke. Gila. Gila, itu kayak fast and furious banget aja. Lewatin musuhnya aja. Oke. Ini Lisa sama Russell bersaing. Oke, nice. Pergerakannya sangat bagus bro. Oke,
yang gue sayangin dari apa dari Formula yang gue sayangin dari Dakar 2 ini feel event itu kurang menarik gitu guys. Apa ya, kayak kota mati gitu loh. Kalau menurut gue ya, kalau Forza Horizon itu hidup banget anjir, parah. Kan ya, ya kalian seperti yang kalian tahu lah ya, kalau mungkin kalian searching di YouTube atau di YouTube, kalau Forza Horizon itu kan dia gamenya kurang lebih sama kayak The Crew 2 gini ya, dia kayak kayak suatu kota gitu kan, terus tuh mengadakan apa event gitu kan, event race gitu. Nah, tapi bedanya kalau di The Crew 2 ini event race-nya itu kayak apa ya, kayak event mati gitu guys, kayak nggak ada seru-serunya gitu, kayak feel penontonnya kurang atau acara-acaranya kayak ya pokoknya petasan segala macam, kayak party-partinya gitu kurang gitu loh. Nah, beda dengan Forza Horizon 4. Kalau Forza Horizon 4 itu wah gila, feel-nya dapat banget. Gua lihat di YouTube. Lu bayangin aja dah, lu nonton di YouTube aja feel-nya dapat gitu. Apalagi kalau lu main gitu loh. Karena yang gua lihat itu Forza Horizon itu mereka bisa gitu ngehook pemainnya dengan atmosfer event yang mereka sajikan di game-nya mereka gitu loh. Seperti ya mereka kan menyajikan ceritanya tentang event race gitu. Dibalap dong sama Lisa. Mereka kan menyajikan apa ya? Mereka kan menyajikan itu event race ya. Event race yang udah pasti kalau event race itu udah pastinya harus meriah gitu loh. Jadi mereka berhasil menyajikan gitu loh atmosfernya di Forza Horizon. Kayaknya Lisa nggak bisa dibiarin. Wah, Lisa, you don't belong up front. Time to put your place. Okay. Wow. Okay, nice. Ah, gua tegang anjir. Yah, wah juara dua dong. Wah kampret. Gua nggak lihat anjir. Wah ini ternyata si Lisa udah di depan aja nih. Wah tapi nggak apa-apa, yang jelas kalau untuk di Dakar 2 itu minimal harus top rank 3 ya. Oke. Wah gila nih mobil Fair Lady gua rusak parah. Jadi ini mobil rekomend banget bagi kalian pecinta game Wangan Mitek ya. Kalian bisa ngerasakan feel mengemudi mobil dengan top speed dan bebas kemanapun di game The Crew 2 ini gitu loh. Karena ya yang gua sayangin sih dari game The Crew 2 ya, mobil yang disajikan di sini masih sedikit teman-teman. Beda dengan Forza Horizon yang menyajikan berbagai macam mobil banyak, dari mobil klasik sampai mobil yang hypercar-nya gitu kan. Sedangkan untuk di The Crew 2 aja BMW i8 nggak ada gitu. Sedangkan di Forza Horizon sendiri BMW i8 itu sudah ada gitu. Nah, oke. Jadi daripada gua ngomong panjang-panjang lagi ya, cerita panjang lagi, ntar kelamaan videonya, gua akhirin aja videonya di sini teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share teman-teman kalian, pasti juga jangan lupa subscribe ya channel gua, karena dengan subscribe itu kalian bisa bantu gua untuk lebih berkembang lagi di YouTube ke depannya. Jadi gua Rahmat Philip, see you in the next video. See ya.